Tuntutannya adalah ada laporan dari paguyuban klinik kecantikan yang telah dirugikan oleh seorang Imam Darto. Ya. Beliau mengaku artis tapi tidak terkenal. Pertanyaan terakhir. Betulkah di saat COVID hidup lagi susah-susahnya Anda cuma mengandalkan uang dari endorse? Salah. Tidak hanya saat COVID, dari dulu. Apa-apaan kamu tuh? Seru pak, kalau rame gini saya seneng pak. Di rumah saya sepi. Hormati persidangan dong. Ini kenapa sih ribut-ribut begini yang mulia? Loh, Ebel berubah, Ebel. Maaf, Anda ini siapa ya? Rumah saya yang mulia lupa sama saya. Lupa siapa ya? Nama saya Rizky Inggar. Coba lihat penampilan. Penampilan gadis kretek. Wajah tempe orek. Anda nggak apa-apa kenal itu nggak usah. Kayaknya tipis soalnya. Ditepelin sendiri karena saya yang independen. Tahu muka tempel. Tapi itu teknik yang bagus dalam komedi loh. Komedian independen. Independen. Jadi Anda ini juri. Saya juri pak. Loh, ini juri yang baru berarti. Ya. Lenny Kravitz. Siapa namanya? Yang pertanyaan kita adalah kamu siapa? Saya kan juri. Juri. Coba buka topi Anda. Loh. Mulai tipis ya. Ebel. Iya saya. Loh. Coba buka ini jaketnya. Ya ampun, Ebel. Kamu seperti dari luar kota. Iya. Dari mana kamu? Saya habis menolong nenek-nenek tadi Narumulia di pinggir jalan. Kamu apain nenek-nenek kamu seberangin? Nenek-neneknya main TikTok Narumulia. Bagus, sudah belajar dia. Dan ingat, kalau gak lucu banget pakai ea. Dan masih bingar. Ya sebentar, kamu kan juri dulu ya? Iya. Tapi ini ada juri baru. Kenapa harus dia Narumulia? Ya justru karena kita tanya kenapa kita harus kamu gitu loh. Oke, saya jelaskan dulu semuanya. Oke, saya dulunya waktu itu memang duduk tapi cuman ngomong doang, gak ikut-ikutan. Tapi kan saya gak tidur kayak main slot gitu di pengadilan. Lu tapi sayang kan sama main hakim sendiri? Sayang banget, saya bikin joke lo tiap hari pak. Hari ini. Okay. Apa bukti sayang lu Bel? Saya punya quotes. Quotes mah ini jaket. Saya punya quotes pak. Apa? Di dunia ini tidak ada tempat yang sempit, yang ada hanyalah hati kita yang kurang lapang. Woi. Di dunia ini tidak ada rezeki yang sedikit, yang ada kerjaanmu hanya rebahan. Jadi tolong Pak jangan sampai saya rebahan. Ebel, dengan minta kita mohon maaf, saya sebagai yang mulia, Anda keluar, Anda jadi penyidik saja. Inggar akan menjadi juri hari ini. Saya tidak terima, Pak. Kan saya jabatan di penyidik. Pak, saya cinta sama saya, Kak. Kerjaan saya sebagai ini. Juri, Pak. Kamu sayang sama program ini? Sayang banget. Apa buktinya? Wallpaper HP, Pak. Wallpaper saya adalah anak Bapak sendiri. Kamu lihat, mengerikan, Pak, ya. Malah serem saya, Pak. Kok foto anak-anak saya? Iya, karena saya cinta, Pak. Ya, itu mah kayak yang mulia doang. Ke saya, bukan ke acara ini. Iya, kan. Kalau Bapak kan lagi retak. Tolong dibawa keluar ini. Regen. Ya, yang mulia. Terdakwanya mana ini? Sebentar, yang mulia. Saya akan telpon dia. Yo, yo. Hey, Darto. Hey, Darto. Kamu di mana? Kamu kemana? Persidangan ini akan dimulai. Tapi malah seenaknya. Yo,
Ayolah kawan, jangan semena-mena. Kamu di sini didakwa bukan siapa-siapa. Dato, datang, datanglah. Semuanya tenang, saya sudah ada di sini. Hey, yo, wo, rapper. Eh, gue kasih tau ya, kalau di OVJ pakai gabus itu. Nanti lu lihat nih. Lu ngapain bawa dua begini? Dancer. Ini dancer saya. Oh, dancer. Dancer. Emang bisa ngedance dia? Dance dong. Coba tes. Kenapa kalau ngedance harus gini-gini mulu sih, Pak? Biar keren itu, biar keren. Pegangin apaan? Palu tuh ada apaan? Gini, Pak, keren, Pak. Masa dari main hakim gak ada yang lawan? Regen. Regen. Again. Again. Lu kan emang B-boys, kan? Iya. Lu B-boys. Iya, B-boys. Iya. Saya kan udah berhenti, Pak, untuk kayak begini-gini. Kenapa sih saya masih di... Saya udah bilang, saya udah... Music! Kita mulai persidangan, ya. Cukup bercandanya. Ya, yang mulia. Saya sudah capek bercanda setiap hari, bercanda. Palu nih, palu. Palunya apa? Palu nih. Palu dong. Karena ada lu, gue malas nyiapin apa-apa hari ini. Dibacain, Pak, ya, kalau dia, Pak, ya? Biasa aja. Kita mulai, ya. Biasa okay. Aja, tuh. Ya gimana? Abis, bro, lama-lama, bro. Ya. Kita udah hampir setahun nih acara. Belum. Ya? Baru 31 episode. Kenapa sih ada tulisan-tulisan kayak begitu di ruang sidang ini? Kok saya gak kebaca ya? Gak kebaca, Pak. Kalau gak kebaca. Coba dong. Waduh. Teropong dong. Teropong ternyata. Teropong, aduh. Teropong ternyata. Iya jelas, Pak, ya. Ada juga. Matanya keluar. Lawakan warkop ini, ya. Oke, baiklah kalau begitu. Sidang dalam perkara pidana nomor MHS 15 WA dengan terdakwa atas nama Imam Hendarto Soekarno dengan kasus endorsement bodong. Endorsement bodong. Feeling lu belain kan, dong, ya? Pak. Belum kita mulai. Ah. Sabar dulu. Kita nyatakan dibuka untuk umum. Yang mulia, terdakwa boleh maju ke depan, yang mulia. Darto. Ke bangku terdakwa. Parah. Kamu tidak menghargai ruang sidang namanya. Oh, Gen, kasih tahu cara jalan yang benar. Gen, gimana, Gen? Pak Darto tadi salah, Pak Darto jalannya. Iya, enggak menghargai. Ini kan ruang sidang, ya. Enggak bisa jalan di ruang sidang. Ini saya udah enggak tahu lagi, Pak. Udah terserah Jehan aja keluar apa nih. Belum lihat. Darto belum lihat. Belum, gimana tadi saya tadi lagi handphonean. Wah, saya lagi main HP. Jangan main HP makanya, lagi syuting main HP. Serius gak? Bisa serius gak? Udah lah lidahnya pendek. Baik, coba. Kecil. Darto, liatin. Yeah.
lu, Pak. Kayak gitu toh jalannya. Saya udah di sini tapi. Apa Pak? Saya udah di sini dong. Enggak usah jalan. Lu gimana sih, Kang? Wah. Enggak lihat lagi jalannya ke situ, Pak. Enggak lihat gimana tadi? Ya, bukan masalah enggak. Kok udah nyampe sini? Ah. Keluar. Balik. Enggak kalau bisa udah sampai sini. Dia juga terkenal jalannya juga ada, Pak, udah, dia. Udah, balik sana. Ini dulu. Tuntutannya adalah laporan dari paguyuban klinik kecantikan yang telah dirugikan oleh seorang Imam Darto. Ya. Beliau mengaku artis tapi tidak terkenal. Kenal, Pak. Silakan kalau begitu, Jegel dan tim penuntut. Eca, silakan. Oke. Bacakan profiling tentang Imam Darto. Terdakwa Imam Darto. Ya, sayang. Agak geli ya. Apa? Aduh. Tadi kau manggil. Dia bilang apa sayang bukan apa eyang ya. Untuk terdakwa Imam Hendarto Soekarno alias El Papi alias El Persia alias Kocrot alias Imam Funky. Oke. Okay. Wah, jelas sekali dari sekian banyak nama alias dia ini penipu. Oh, banyak sekali namanya dia penipu berarti. Ini fitnah. Pengacara belain saya dong. Sabar dulu. Sabar ini berat dulu. Oke. Waktunya. Diam dulu ya, Siluman Nagasari, diam dulu ya. Tapi kalau dilihat-lihat ya, gak ada yang salah kok dari wajahnya ya. Iya. Cocok kok, pas banget mirip Jeffrey Nicole. Yoi. Oh, sayang. Terus ada fakta bahwa Om Darto ini orangnya mandiri, bisa makeup dan dandan sendiri. Yang gak masalah, keren, bagus keren, banget keren, ya. Keren. Ya. Tapi yang mulia, berdasarkan bukti laporan yang kita terima bahwa paguyuban klinik ini merasa dirugikan karena sudah mengendor saudara Darto. Tapi tidak ada hasil, melainkan kerugian. Secara materi dan juga reputasi klinik karena dianggap gagal yang mulia. Saya pernah dengar semua klinik kecantikan sudah menolak sebetulnya. Karena dari 10 orang yang menjalani treatment, ya, 9 orang berhasil. Loh, terus? Satu orangnya? Kita tahulah siapa yang gak berhasil ya. Itu yang mulia. Tapi yang mulia saya keberatan. Kak Jegel terlalu jahat tahu kayak gitu. Sayang. Belain aku dong, Eca. Terlalu tendensif. Iya ya, kayak emang kenapa fisiknya gak boleh kayak gitu kalau diserang nanti kayak fisik apa sih mentalnya kena gitu loh. Iya. Terus Kak Darto tuh punya keluarga. Pak Darto, di situ aja. Gue pengen gitu. Di situ aja. Kak Darto kan juga punya keluarga, aku juga suka nonton kontennya. Oke kok, fisiknya oke banget, ya kan? Mau ada apa nih yang disiapin nih? Enggak. Dia ini baik. Iya, terus? sorry ternyata benar kok tuntutannya. Yang mulia, ya, mohon maaf ini sepertinya justru aneh menurut saya. Saudara Jegel memberikan tuduhan seperti itu. Karena menurut saya, ini udah terlalu mengada-ada. Harusnya dia itu korban dari klinik kecantikan. Itu. Iya kan? Saya dijebak oleh klinik-klinik dijebak itu. Katanya ada hasilnya mana? Saudara Jegel, Anda tidak bisa semena-mena seperti itu. Jangan mentang-mentang Anda juara stand up. Yang Anda juara itu hanya mengandalkan petir, bukan sembarang petir. Loh. Kelihatan dari statement Anda terlihat sepertinya ketar-ketir. Kamu bilang aku hanya mengandalkan ya petir doang? Ya. Biar saudara Regen tahu ya. Mungkin aku stand up hanya mengandalkan petir, tapi petir itu di atas. Dan aku akan selalu di atas. Daripada Anda stand up modal siul, barongsai, siul, barongsai. Orang biar Anda tahu, kita pengen yang baru. Mana joget kontraktor Anda? Keluar lagi dulu. Mana? Jadi gimana? Ya jadi menurut saya ini tuduhan-tuduhannya tidak benar gitu. Oh. Anda mengatakan apa? Udah keluar banget ini Pak sebenarnya. Saya ngerasa bahwa saya tuntutannya semena-mena dan biasa saja. Ya. Saya punya banyak barang bukti yang mulia. Silakan hadirkan yang barang bukti. Yang bisa memberatkan dia, ya. Dia bisa dipenjara seumur hidup dan tidak akan pulang ketemu keluarganya. Baik. Silakan hadirkan barang buktinya. Kami kalau tidak begitu, takut. Izinkan saya menelpon istri saya. Eh, gue punya istri dong. Thank you.
pencegah? Ini apa ini? Yang pertama, salah satu klien melapor. Mereka melakukan treatment namanya mikrodermabrasi. Di mana prosedur perawatan wajah itu dilakukan dengan cara mengelupas jaringan kulit. Menggunakan alat khusus tapi selalu gagal. Apa emang? Lalu klien menciptakan alat lain tapi gagal juga. Ini udah keterlaluan mukanya. Apa berarti alat-alat itu? Lah hadirkan dong, jadi tutup-tutupi. Ini alatnya, Yang Mulia. Serutan kayu. Ini alat banget. Ya jelas gagal lah, Yang Mulia. Masa muka saya diserut kayu begini? Pakai gini aja gagal. Gimana pakai yang canggih? Yang kedua, Yang Mulia. Nama treatmentnya dermal filler. Dermal filler. Ya, di mana ya, prosedur perawatan wajah yang dilakukan dengan cara menyuntikkan cairan ya khusus pada bagian wajah tertentu. Bener tuh, buat ngisi kekosongan. Oh, benar. Tapi yang terjadi ini apa? Masih gagal juga, Yang Mulia. Apa emang yang diisi? Sampai-sampai klinik bikin suntikan model seperti ini, Yang Mulia. Wah. Nih, coba lihat. Gede banget. Bengkok, Yang Mulia. Salah. Baiklah, Inggar sebagai juri. Tolong juri. Gimana pendapat anda? Saya minta anda netral ya. Kok sepertinya sangat memojokkan terdakwa ya? Setuju, itu. Tidak, ini tidak bisa dibenarkan karena hidup itu adalah sawang sinawang sejauh mana kita melihat. Coba lihat Mas Darto. Dibilang jelek? Enggak. Dibilang enggak? Dibilang ganteng? Masa? Terus tadi saya ingin menyanggah dari bukti yang dibawa oleh Pak Indra sama Bu Eca. Ya. Tadi apa namanya? Mikrodermabrasi. Ya. Mikrodermabrasi, betul itu adalah tindakan non-bedah. Ya. Tindakan estetika untuk wajah. Ya. Tetapi itu jarang digunakan karena memang tidak booming. Karena apa? Karena frekuensinya tidak sama. Jadi kalau frekuensinya sama itu namanya bukan mikrodermabrasi tapi mikrodermalibrasi. Mikroderma telah berkali librasi.